Baru-baru ini, seorang remaja, orang kurang upaya, OKU, mencuri tumpuan netizen apabila menunjukkan skill bermain Mobile Legends dengan hanya menggunakan satu tangan. Remaja tersebut yang bernama Muhammad Dennis Dunia juga memberitahu dia bercita-cita untuk menjadi seorang pemain profesional sekiranya mendapat sokongan. Dia mendedahkan di laman Twitternya, impiannya ini tidak mendapat sokongan daripada ibu bapanya. Oleh itu, dia memohon orang ramai untuk menyokongnya mencapai impiannya itu walaupun dengan kekurangan yang ada. Aksi Daniel bermain permainan Mobile Legends dengan menggunakan hanya satu tangan turut menarik perhatian netizen. Tidak cukup dengan itu, orang ramai juga terkejut melihat rekod dan juga statistik permainan yang pernah dimainnya sebelum ini. Rata-rata netizen kini memberikan sokongan padu kepada remaja ini apabila melihat kesungguhannya mahu menjadi pemain profesional. Lebih menyentuh hati, perkongsiannya itu turut membuatkan golongan OKU yang lain turut berkongsi pengalaman yang sama. Diharapkan impian Daniel ingin menjadi pro gamer berjaya dicapai pada suatu hari nanti. Jika dilihat pada ruangan komen, rata-rata netizen memberikan sokongan yang cukup baik sehinggakan mereka kini mengikuti Facebook page Daniel yang baru sahaja dibuat.